Salam pagi, salam sejahtera saudara. Bertemu kembali dari kejuaraan Piala Juara-Juara SDL 2019 dari Studio Iskandar Malaysia di Johor Bahru. Sebentar nanti kita akan menyaksikan untuk hari yang ketiga ini pertemuan di antara Korea Hechi bertemu dengan Perak Bison. Low on! Dan Taufika akan melakukan servis pertama. Libasan yang baik dilaksanakan oleh Song Yong Soo tadi. Walau bagaimanapun, bola masuk sebenarnya walaupun tidaklah terlalu tajam. Oh, servisan tajam kali ini. Sudah mampu diangkat oleh Lee Woo Jin, Tekong Korea Hechi. All. Dapat diapungkan dengan baik. Libasan yang dilakukan oleh Yong Soo tadi terbias keluar. Apabila dihadang di situ oleh Fadil Mustafa. Ready, Korea? 3-9. Sekali lagi libasan daripada Yong Soo. Libasannya tidaklah terlalu tajam Futra, tetapi dia mencari baseline. Baseline dan juga saya melihat lompatan yang sangat tinggi. 3-10. Ketinggalan 3-10 Perak Bison. Baik, dapat dikawal. Oh, tapakan yang dilakukan oleh Yong Soo. Berjaya membreakup Fadil Mustafa di situ. Mata lagi kepada Korea Hechi. Oh, kali ini tenang diangkat Yong Soo. Libasan yang dilakukan Yong Soo ditampan oleh Fadil Mustafa, tetapi bola terkeluar. Mata lagi kepada Korea Hechi dengan 16-10. Dapat dihadang Fadil, tetapi begitu baik sekali menebus kesilapan yang dilakukan di peringkat awal tadi oleh Yong Soo. Kemudian libasan Fadil Mustafa, dia naik melakukan hadangan. 19-14 untuk Korea. Keluar libasan daripada Fadil, 20-14. Mata penamat untuk set pertama dicari oleh Korea Hechi. 14. Amirul Ramadan kila pasukan Perak Bison. Baru saja dimasukkan. Poin Perak Bison. Menggantikan Fadil Mustafa, tetapi servis yang dilakukan oleh Lee Woo Jin pula terkandas di jaring. 20-15. Korea hanya memerlukan satu mata bagi mencatatkan kemenangan pada set yang pertama ini. Woo Jin cuba menukar corak servis beliau. Begitu tajam, begitu laju dan begitu padu untuk membolehkan Korea memenangi perlawanan pada set yang pertama ini dalam tempoh 22 minit. Adakah keputusan yang dijangkakan, Putra? Memang kita pun, sebenarnya saya pun tidak menyangkakan Korea dapat memenangi set. Tetapi apa yang saya lihat, Korea mempunyai pertahanan yang sangat baik. Bukan saja seorang pemain, tetapi ketiga-tiga pemain mempunyai first ball, pertahanan yang baik. Kalau kita lihat pemain Yong Soo memang tidak mengecewakan. 4-7. Oh, dia melakukan cara diri tetapi dapat dihadang sekali lagi. Bagaimana tinggi melompat, dapat dikawal dengan baik oleh Azwan Mohrin.
Dan kemudiannya Amirul pula, kerana yang ada di hadapan jaring adalah Mujin yang tidak dapat melakukan hadangan. Satu pujian kepada Azwan Murim yang memang mempunyai kemahiran yang berkelas tinggi, ataupun Badik yang beberapa kali memang berjaya melakukan tackling. Seven, six. Oh, bijak Amirul. Dia mengawal clearance yang dilakukannya dengan begitu cermat. Ketiga-tiga pemain Korea tidak menjangkakan sebenarnya. Bola tersebut hanya clearance yang perlahan. 9-11. Oh, pijak Amirul. Dia melakukan satu pukulan apa kita nak kata, placing yang padu sebenarnya. Ya, yeah. Kalih. Ha, bola kalih. Bola kalih. Amirul melakukan libasan terkeluar sebenarnya. Cuba mencari baseline, tapi gagal. Bola terlencong atau melencong keluar gelanggang. Amirul, oh, dapat diambil, dapat diselamatkan oleh Yong So. Oh, kali ini libasan yang dilakukan oleh Amirul gagal dihadang di situ oleh Yong So. Tiga mata diperlukan untuk mengherit pelanan ke set penentuan. Oh, baik apungan yang dilakukan di situ oleh Ujin. Dan oh, libasan yang begitu kuat dilakukan, sedikit terhempas jatuh ke atas lantai daripada Yong So tadi. Ready. Ada hadangan tadi sebenarnya, terkena kaki Amirul dan terkeluar sedikit. 18-16 untuk Perak Bison. Oh, cantik apungan daripada Juman. Apungan yang baik juga. Ah, sayang sekali kesilapan dilakukan oleh Azwan Murim yang cuba mematikan bola apabila melihat kawasan baseline yang kosong tadi. Tumpuan kepada Natawut. Natawut. Pasti sejauh mana dia tertekan dengan sebijakan dilakukannya ini. Begitu juga dengan tugas berat menanti Wu Jin, Jang Jungman dan juga Yong So. Sama ada service drop ataupun service power. Ya. Terkandas. Oh, bahaya untuk pasukan Perak Bison sekarang ini. Kita lihat kegembiraan yang ditunjukkan oleh tiga ataupun trio Korea KH ini. Wu Jin, Jang dan juga Yong So, kerana servis masih lagi terpaksa dilakukan oleh Natawut. Jarang kita lihat Natawut berada dalam keadaan tertekan sedikit sebenarnya. Oh, bahaya sekarang ini. Yong So, libasan yang dapat ditampan Amirul, dan Amirul berjaya mendapatkan mata untuk Perak Bison. Satu situasi yang mendebarkan tadi. Memang lompatan Amirul Ramadan cuba mendapat hadakan yang begitu kemas. Dan sekarang ini Ujin terkandas dan akhirnya memberikan kemenangan kepada Perak dengan 22-20 dalam masa 27 minit.
Itulah satu situasi yang tegang antara kedua regu ini. Akhirnya Korea Heci tumbang di set yang kedua dan Perak Bison berjaya mengirit peranan ini ke set penentuan. Drop yang dapat diambil oleh Yong Soo. Holy Basan juga dapat dihadang oleh Yong Soo. Wu Jin pula, tetapi hadangan Wu Jin juga bias keluar kali ini. Tekong Korea pula naik melakukan hadangan. Holy Basan kali pertama Miro dapat dihadang. Dan kali kedua, kali ini Wu Jin pula yang melakukan hadangan dan nampaknya tidak berdasar baik bola terkeluar. Lihat mainan Korea Heci 11-9 untuk Perak Bison. Terkandas pula sekarang ini 10-11. Kalau tadi mereka mendali 19-17 di set yang kedua, dapat dihambat, dikejar semula oleh Korea Heci. Dan seterusnya lawanan set kedua menjadi milik Perak Bison melalui kemenangan Yus 22-20. Azwan sukar untuk diselamatkan oleh Azwan kerana bola sudah berada di airbot. Corak servis Wu Jin sebenarnya memang mengilukan, tidak seperti Natawut yang kalau term sepak takraw try sebenarnya. Tetapi Wu Jin ni gamble, tidak tahu bola ke mana. Apakah kemasukan Tek Yun akan dapat mengelirukan Natawut Tekun Thailand? Oh, terus saja melakukan servis. Bila pun dapat diselamatkan di situ. Lepasan daripada Amirul pula memberikan mata kepada Perak Bison. Cuba beri saingan ataupun servis dia yang begitu baik pada pembulan ini. Oh, baik sekali dapat diapungkan. Kebangga. Masih mata kepada Korea sebenarnya. Walaupun dah tahu mendakwa bahawa adakah ada challenge lagi dalam situasi yang kita katakan perebutan bola di udara tadi. Apakah servis daripada Natawut Natram yang memberikan Perak kemenangan ketiga berturut-turut mereka di Piala Juara-Juara SDL 2019 ini? Oh, tidak dibenarkan. Sempat Wong Soo melakukan satu lagi lepasan yang terbias keluar, terkena Amirul dan juga Natawut untuk 19-20 sekarang ini. Apa-apa pun boleh berlaku sebenarnya. Peluang sekarang ini, inilah peluang untuk Perak Bison. Amirul akhirnya lepasan yang memberikan kemenangan kepada Perak di dalam perlawanan ini. Tajam lepasan daripada Amirul yang sekaligus menghampakan Korea Heci dalam perlawanan ini. Mereka tewas 21-19 di set penentuan. Satu permainan yang berkualiti yang ditunjukkan kedua-dua regu. Tahniah kepada pasukan Perak Bison, terutamanya Amirul Ramadan, Azwan Muhrim dan juga Natawut.